Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Al-Fatah Channel. Kali ini saya akan berbagi cara memfilter atau menyeleksi kata-kata yang mungkin mengandung spam ya teman-teman di video YouTube kita. Karena kita ketahui komentar yang masuk spam sangat tidak baik ya teman-teman untuk video kita atau performa dari channel YouTube kita ya teman-teman. Siapa tahu di belakang hari misalnya kita ingin monetisasi atau mengajukan monetisasi kepada YouTube ya teman-teman, bisa jadi masalah untuk kita di kemudian hari. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita filter saja setiap komentar ataupun kata-kata yang tidak pantas di dalam video kita agar tidak berakibat buruk untuk channel kita untuk masa mendatang. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Yang pertama caranya kita masuk ke Google Chrome ya teman-teman, seperti biasa. Kita masuk ke Google Chrome di sini. Dan kita masuk ke YouTube Studio ya teman-teman, seperti ini. Misalnya beranda seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita ke pengaturan ya teman-teman, ini sudah di beranda. Dan selanjutnya kita ke pengaturan seperti ini, kita klik di pojok kiri bawah ini ya teman-teman, kita klik saja di sini. Dan selanjutnya kita pilih komunitas ya teman-teman. Kalau sudah tampil seperti ini, kita klik saja komunitas di sini. Nah seperti ini teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Dan kita scroll saja ke bawah. Dan selanjutnya kita pilih dan kita scroll ke bawah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita klik kata-kata yang diblokir ini ya teman-teman. Di sini kita klik saja di sini. Kita klik seperti ini dan kita tuliskan kata-kata yang kira-kira mengandung spam ya teman-teman, yang tentunya efeknya sangat tidak baik untuk jangka panjang pada channel kita ya teman-teman. Misalnya mampir balik, dan selanjutnya kalau sudah kita tulis seperti ini, kita kasih koma di sini ya teman-teman, tidak usah pakai spasi. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi kata-kata, misalnya sudah saya subscribe atau sudah saya subscribe. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi, dan ingat ya teman-teman, jangan pakai spasi, kita kasih saja koma. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi, teman-teman bisa pikirkan saja apa kata-kata yang tentunya bisa mengandung spam atau menimbulkan kecurigaan ya teman-teman, bahwa kita saling subscribe atau saling tonton atau kalimat-kalimat ajakan yang tentunya yang bisa dicurigai sebagai spam ya teman-teman. Atau kunjungi juga. Dan di sini untuk mengetiknya teman-teman, kalau tidak ingin memakai koma ya teman-teman, bisa klik di sini ya teman-teman, tanda tab di sini ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Kita tab saja di sini dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Seperti kita memasukkan tag pada video kita ya teman-teman. Caranya sama saja, cuma fungsinya berbeda ya teman-teman. Dan selanjutnya misalnya kita pilih kunjungi balik. Nah seperti ini teman-teman, langsung tap saja di sini dan tampilannya akan seperti itu. Selanjutnya kita tuliskan lagi apa saja kata-kata yang tentunya berpotensi untuk menjadi spam ya teman-teman. Atau kita tambahkan lagi, jangan lupa
Nah, seperti itu teman-teman, kita tap lagi ya teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman bisa pikirkan saja apa saja kata-kata yang tentunya tidak pantas dan tentunya bisa menjadi spam. Maka kata-kata tersebut yang sudah kita masukkan di sini akan terblokir secara otomatis ya teman-teman. Dan tentunya untuk menjaga channel kita ataupun video kita bisa berjalan dengan baik ya teman-teman, atau channel kita berperforma baik untuk masa-masa ke depan ya teman-teman, apalagi kita sebagai YouTuber pemula. Dan tentunya banyak hal-hal yang harus kita patuhi. Dan teman-teman, kalau sudah kita bisa save di sini ya teman-teman. Misal kita save saja di sini seperti ini, klik saja. Nah, hasilnya akan seperti itu ya teman-teman. Dan kalau sudah seperti itu langsung saja kita save ya teman-teman. Kalau sudah di save dan kita kembali saja. Dan teman-teman bisa tambahkan saja kata-kata apa saja yang tentunya bisa mengandung spam atau mengandung komentar-komentar yang tidak pantas tentunya, dan juga komentar-komentar yang tentunya berefek tidak baik untuk channel kita ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja tutorial kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.